kenapa ada suara orang nangis ya? Pasti ini masalah ekonomi. Penghuni rumahnya pasti kebelit utang nih. Udah, lu jangan nangis mulu. Pusing gua jadinya. Ini gara-gara abang sih. Pakai minjem duit sama rentenir, kita kan jadi kelibat utang, bang. Emangnya gua mesti pinjam sama siapa lagi, Sari? Hah? Emang di kampung ini banyak orang kaya, tapi semua pada pelit. Lu tahu? Astagfirullahaladzim. Aman! Keluar, Ende! Maruf. Ada Bang Maruf. Ada Bang Maruf! Ente udah gila ya? Bilang di kampung ini orang kaya pada pelit. Jangan nyalain orang kaya. Nyalain diri ente. Kenapa ente miskin? Saya miskin gak punya ijazah, Bang. Saya kagak sekolah. Kerjaan saya cuma tukang gali kuburan doang. Makanya, di saat ente berdoa sama Allah sungguh-sungguh, yang ridho, yang ikhlas, biar doa ente diijabah, ente jadi orang kaya. Utang ente berapa semuanya? 1 juta, Bang. 1 juta? Banyak banget ya. Tapi nggak apa-apa deh. Ane bayarin utang ente. Sekalian ambil bunganya. Rp700.000 bunganya, sisanya. Ingat, ane ikhlas, bukan ria ya. Tapi kalau ada warga yang tanya siapa yang bayar utang ente, bilang ane. Iya, Bang. Paham ente? Paham, Bang. Ngerti ente? Ngerti, Bang. Mudeng? Mudeng, Bang. Mudeng aja dah ye. Nih, ane ikhlas, ane redo, bukan ria ye. Alhamdulillah. Iya, 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 iya. Bang, kok tumben gak pakai dipoto? Oh iya, yeah. Bagus ente sadar diri. Ini buat bukti ane di depan malaikat. Ayo, nyepetan, nyepetan, nyepetan. Yang mesra. Biar ente dibilang malaikat keluarga sakinah mawadah warohmah. Bagus, sadar diri. Nah, begitu dong. Kayak ular keket ente mentok. Buncis! Buncis! Ceprat! Cakep. Waduh, bening bini ente. Mana ente kayak bemo. Assalamualaikum. Tebe, bohong itu dosa. Dosa itu masuk neraka. Kata Mak Tebe kalau bungain uang dosa enggak ya? Ya enggak dong, Be. Coba lihat aja tuh bank, kalau ngasih pinjaman orang, ngasih utangan orang, mereka juga pakai bunga kan? Enggak jauh beda sama bank keliling Empok Yani standby 1x24 jam. Enggak dosa. Puyung hai kan? Cicok. Percuma, Be, ngomong sama dia. Dia itu jasadnya doang manusia. Padahal matinya iblis, kelakuannya juga sama. Yuk, mari. Yuk, tendang. Bang! Abang! Apaan sih? Reakan aja. Apa sih, Jah? Apa sih, Jah? Noh, tamu lu tuh, si Ani. Biasa menagih utang. Ya, si Empok jam segini udah dateng. Sosorean aja deh, ntar. Saya belum megang duit. Aduh, Bang Jajan ini gimana sih, Bang? Kalau punya utang itu, bayarnya nggak boleh ditunda-tunda. Bahaya, Bang. Entah tiba-tiba kalau mati, tapi masih punya utang. Oh my God, kuburannya bakal nyempit. Ih, serem. Puyung, hai. Suka lucu-lucu deh, eh? Mak, ngerti agama juga ya, Mak? Percuma juga, Be, kalau ngerti agama agak dipakai. Sama nih kayak bapak lu.
Ya, Be, kita pergi. Mana, Mak? Kita ke rumah nenek lu. Mak males di sini, ada barang yang haram. Ntar kelakuan lu ikut haram juga lagi. Yuk. Ya. Istri ngambek tuh istri. Yo, Cica. Tapi Bang, biar aja istri ngambek. Itu suka bikin puyung. Hai, kalau punya istri kayak begitu, lempar jurang. Bret. Buset, jangan diladenin. Itu ngambek beneran, bukan bohong-bohongan, emang telenovela. Sekarang Abang tinggal pilih deh. Manakah dua wanita yang Abang pilih untuk ngambek? Kalau istri ngambek, kabur, lempar jurang, dutpret, M. Kalau saya ngambek, bisa bahaya 12, Bang. TV saya ambil, bunga tetap ucuk-ucuk-ucuk-ucuk jalan. M, yuk. Assalamualaikum. Salam, Bang. Waalaikumsalam. Udah tahu si Jejen kagak bisa bayar, lo pinjemin juga. Cucok em, ada Bang Abu. Bang Jejen, ntar saya balik lagi ya. Banyak urusan, em. Yuk, mari. Mari. Yuk, mari. Bang, tolongin saya dong Bang Abu. Gimana caranya saya ini Bang Abu? Sesuka hatimu. Sakara PDW. Assalamualaikum. Salam. Sesuka hati lu. Gua jadi bingung lagi. Utang belum kebayar. Ah, pusing gua. Kenalin, Marwah, sepupu aku. Balik, Bang. Biar kata saya buta sama agama. Gara-gara siapa? Kelakuan kita berdua. Anak kita ikut-ikutan jadi buta agama. Karena lu sering ngasih dia apaan duit haram. Sekarang lu pergi, gua gak mau ngeliat muka lu lagi. Gua gak mau ngeliat muka lu. Jah, tega lu Jah sama gua lu Jah. Jah. Gua ngaku salah, Jah. Lu jangan kasar gitu dong. Gua kan dia jelek-jelek gini, gua laki lu, Jah. Gua nggak ada motivasi lain, Jah. Kecuali gua mau nyenengin lu sama si Tebe. Gua ngaku salah, Jah. Gua ngaku salah. Lu lihat, Bang. Ini anak nggak berdosa. Dia pengen bahagia hidupnya. Butuh pendidikan. Tapi yang ada apa? Bapaknya nggak ngasih kebahagiaan. Gue minta maaf, Jah. Mak, gimana nih, Mak, urusannya, Mak? Sorry, Jen. Ini urusan rumah tangga lo. Gue gak bisa ikut campur. Urusin aja dan diri, ya. Kalau lo gak mau pergi juga, biar gue sama Tebe yang pergi. Lu nggak usah tahu di mana gua adanya. Jangan ngomong begitu, Jah. Kagak baik. Ya, Jah, ya. Balik aja, Jah. Dengan sama gua aja, ya. Ya, Jah. Ya udah, Jah. Kalau emang lu kagak mau balik, biar gua yang pergi, Jah. Gua yang pergi. Be, maafin Bapak ya, Be, ya. Pak. Gak usah lu pegang-pegang anak gua. Gak usah! Bapak. Ya udah, Jah. Gue yang pergi, Jah. Bapak. Iya, Jah.